kesempatan ini Bapak Wayan uh, Juniarte adalah Bali Governor Expert Group. Bapak Wayan Juniarte dikenal figurnya dari tahun 2019 ya. Uh, uh, sebagai kurator nih Pak uh, Bali Literacy Festival kemudian menjadi anggota Expert Group Development-nya di Bali, kemudian aktif dari tahun 2010. Di berbagai festival, kemudian Bapak Wayan Juniarte ini juga eh, aktif di Jakarta Post. Itu sebagai penulis dan editor. Biasanya, penulis dulu, Bang. Eh, baru jadi editor dari tahun 2007 sampai 2020. Dapat diyakini, Bapak, Bapak ini memiliki pandangan yang luar biasa tentang dunia eh, publikasi dan eh, dunia penulisan. Kemudian Bapak Juniarto ini juga sebagai nasional program di Ubud, nah, Ubud ini uh, adalah daerah budaya senternya budaya di Bali. Jadi gitu nah, Ubud ini kalau kita merasa penak, gitu lah, tempat yang paling layak dikunjungi adalah Ubud. Kemudian banyak sekali ini uh, Bapak Wayan sebagai editorial board in Bali Orti. Orti itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya news, Pak, Ngi, berita, Ngi. Bali Orti itu berita-berita yang dihimpun terkait dengan Bali namanya Orti. Orti itu artinya berita. Kemudian banyak sekali publikasi dalam bahasa Bali, kemudian sebagai reporter di Kompas juga. Pada intinya kita sangat bersyukur bisa menghadirkan Pak Wayan di sini. Alokasi waktu kurang lebih 30 menit, kami berikan kesempatan kepada Pak Wayan untuk berbagi dan memberikan semangat kepada kami akan pentingnya Uh, religious and Culture Science Di saat ini Ngiring Pak Wayan Juniarte Waktu kami persilahkan Terima kasih Bli Andy Introduksinya okay. sangat generous gitu. Meskipun tentunya uh, Saya masih Sangat awam kalau dibandingkan dengan uh, Mas Ongki dibandingkan Dengan uh, Mas Deddy Untuk Mas Ongki sia -sia, Terima kasih banyak Sekali karena kembali mengingatkan saya akan kerinduan saya pada Tao, pada Konghucu, pada Yakin, gitu. Saya ingin nanya Mas Songki, buku ini apakah sekarang ada ininya ya? Sudah ada terbitan barunya ya? Susi, ada apa Pak? Banyak itu. Boleh sudah dong ma. dikirim satu. Dari Kementerian Agama itu sudah malah sekarang. Hmm. Jadi, kawan-kawan sekalian yang terhormat, para akademisi Susi ini, kitab yang empat adalah himpunan dari ajaran-ajaran Nabi Konghucu, ditulis oleh murid-murid beliau. Sangat inspiratif. Saya sarankan, kalau rekan-rekan tertarik dengan studi agama, studi etika, studi filosofi Cina, harus ini dibaca. Saya kebetulan punya edisi yang diterbitkan tahun 1970 oleh Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia dan Susi ini sangat dekat sekali kalau kita baca secara mendalam dekat sekali dengan parabel-parabel yang kita miliki dalam Kitab Upanishad. Jadi ini sungguh akan memperkaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, saya diminta untuk berbicara tentang kesatuan ilmu dan budaya dari perspektif Hindu. Jadi sebagai kafeat itu saya tidak memiliki pengetahuan maupun kebijaksanaan untuk membicarakan Hindu secara luas. Jadi salah seorang peneliti Hindu berkebangsaan Amerika Dulu bukunya saya lupa judulnya, tapi menjadi salah satu buku kanon itu sempat uh, memberikan penilaian tentang Hinduisme. Sebagai berikut: Hindu itu Hinduisme. Kalau dilihat dari jauh, itu bagaikan sebuah hutan lebat, sebuah hutan rimba raya yang lebat. Itu kalau dilihat dari jauh, tampak sebagai sebuah kesatuan yang hijau, utuh, dan berwarna satu tapi sesudah seseorang memasuki rimba raya itu baru dia akan melihat bahwa rimba raya itu terdiri dari ribuan jenis pohon yang berbeda-beda. Berbeda bentuknya, berbeda tingginya, berbeda kekerasannya, berbeda warna daunnya. Di situ peneliti itu bilang bahwa Hindu itu memiliki begitu banyak cabang pemikiran yang berbeda-beda sehingga sesungguhnya tidak bisa dianggap sebagai satu kesatuan gitu. Tetapi sesudah melalui Rimba Raya itu, si petualang ini, dan kemudian menoleh lagi ke belakang dan melihat Rimba Raya itu, akan terlihat bahwa Rimba Raya itu kembali menjadi sebuah satu kesatuan yang utuh. Jadi, parabel yang kita dapat ambil dari pemikir ini adalah bahwa e, membicarakan Hindu harus secara spesifik, dan hari ini saya akan berbicara perspektif dari perspektif Hindu Bali. Jadi membicarakan uh, Hindu itu bukan sebuah entiti yang homogen gitu loh. Jadi begitu kita berupaya untuk membicarakan Hindu sebagai entiti yang homogen, kita akan gagal untuk memperoleh pemaknaan. Gitu. Jadi saya akan berbicara dari perspektif Hindu Bali. Apa itu Hindu Bali? Gitu? Jadi Hindu kita dalam konferensi ini sangat ingin uh, Membicarakan dan memaknai kembali apa itu kesum, kenusantaraan, dan bagaimana kenusantaraan itu bisa berkontribusi pada upaya untuk melakukan dekolonis, dekolonisasi terhadap ilmu pengetahuan. Gitu. Hindu Bali secara singkatnya adalah Hindu yang berkembang di Bali. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, gitu loh. antara... Hindu India dengan Hindu di Bali ada jarak yang lumayan besar. Gitu dan ini bisa dimaklumi karena ini bukan cuma jarak geografis, tapi juga jarak psikologis dan jarak pemaknaan. Gitu loh. Contoh paling sederhana adalah bagaimana orang Bali memperlakukan sapi. Gitu loh. Kalau di India sapi itu kan binatang yang sangat suci. Gitu Malah ada aturan hukum yang melindungi sapi. Sehingga banyak teman-teman saya yang orang India agak terkejut pada waktu ke Bali karena melihat satu orang Bali ternyata bukan vegetarian gitu. Jadi orang Bali sangat menikmati daging-daging. Bli Andy pasti sangat menyukai babi guling gitu. Saya juga penggemarnya babi guling. Dan bagaimana teman-teman India melihat sapi menjadi korban suci dalam di Bali. Di dalam bacara. ini ini bukti anekdotal yang paling sederhana. Kemudian dalam tataran ritual dan kemudian dalam tataran ritual dan filosofis. Salah satu perbedaan utama Hindu India dengan Hindu Bali adalah bagaimana orang Bali meletakkan pemujaan kepada leluhur dalam posisi yang sangat penting dalam ritual di Bali. Ada pura-pura yang secara khusus didedikasikan kepada leluhur. Yang uh, ada teks-teks uh, uh, suci yang secara khusus juga uh, memaparkan genealogi hubungan uh, garis keturunan leluhur dengan kita dan bagaimana konsep tentang bisa mengkawitan. Jadi, ini buat Masongki, ini menarik. Kalau di Cina, kita mengenal konsep "how". Jadi di Konghucu itu berbakti kepada orang tua itu harga mati. Jadi tidak ada hinaan atau posisi yang lebih buruk bagi seorang manusia kecuali kalau dia disebut sebagai putau tidak berbakti kepada orang tuanya. Demikian juga di Bali, Mas Ongki. Jadi tidak ada hinaan atau posisi yang lebih menyedihkan bagi orang Bali selain disebut lali ringkawitan, lupa pada leluhur. Jadi mereka yang lupa pada leluhur, mereka yang tidak mengenal siapa leluhurnya, inilah posisi yang paling buruk bagi orang Bali. Konsep betapa pentingnya pemujaan leluhur uh, dalam Hindu Bali ini tidak ada di Hindu India. Gitu. Jadi dalam dalam konteks ini uh, Hindu Bali pemujaan terhadap leluhur ini lebih dekat kepada tradisi Cina. Gitu. Dan ini akan menjadi uh, poin yang menarik. Uh, nanti dalam uh, uh, pemaparan saya tentang Hindu Bali. Jadi kesimpulannya Bali Hindu Bali sendiri juga bukan sebuah entitas homogen. Kenapa? Jadi kalau orang menyebut Hindu Bali dan menganggapnya sebuah, sebagai sebuah kesatuan filosofis, kesatuan ideologis, kesatuan teologis yang monolitik, itu sudah salah karena Hindu Bali sangat heterogen, dalam tiga sisi ini inilah yang melahirkan uh, uh, se uh, parabel di Bali yang disebut desa mau negara mau gitu. bahwa setiap desa itu memiliki uh, tradisi norma dan kepercayaannya sendiri kenapa uh, Bali bukan uh, sebuah entitas yang homogen jadi secara historical konteks ada beberapa hal yang mempengaruhi ini yang pertama pada abad ke-11, kedatangan buku um, Kuturan, salah satu uh, pemikir, uh, penasehat uh, kerajaan, bagawan ya, yang um, menempatkan dasar-dasar uh, apa yang kemudian pada masa kontemporer ini kita kenal sebagai Hindu Bali. Jadi salah satu jasa besar buku Kuturan pada waktu itu adalah berhasil memformulasikan apa yang disebut sebagai konsep trimurti. Sebelum itu di Bali uh, berkembang 9 sampai mungkin 10 sekte berbeda Hindu dan masing-masing memiliki personal godhead, jadi dewa utama yang mereka anggap sebagai Tuhan itu sendiri. Nah, ini sempat menempatkan Bali dalam bahaya perpecahan agama. Gitu. Buku kemudian berinisiatif atas perintah Baginda Raja Udayana pada waktu itu untuk melakukan sebuah musyawarah religius. Yang pertama, hasilnya, semua sekte ini secara sukarela bersedia melebur dirinya menjadi satu kesatuan. Kemudian, lahirlah sebuah konsep teologis yang disebut sebagai Trimurti. Konsep Trimurti ini menempatkan tiga dewa utama yang kemudian diyakini oleh seluruh penduduk Bali. Kalau sebelum konsep Trimurti ini, masing-masing sektor memiliki dewa utamanya sendiri. Dalam konsep Trimurti ini, dewa utamanya kemudian adalah Brahma, Wisnu, Siwa. Brahma sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, Siwa sebagai pelebur. Inilah konsep yang kemudian diwarisi hingga saat ini. Tetapi konsep kedua yang dilahirkan oleh Mukuturan inilah yang kemudian mempengaruhi kenapa Hindu di Bali menjadi Hindu yang heterogen. Konsep yang kedua ini adalah pembentukan desa adat di Bali. Desa adat, benih-benih desa adat itu sudah ada sejak abad ke-9 dalam bentuk Wanwo, tapi baru pada abad ke-11 kemudian diciptakan menjadi sebuah struktur yang permanen. Dalam konsepsi empukuturan, desa adat ini adalah desa yang memiliki kemerdekaan sendiri untuk membentuk norma hukum, norma adat, norma keberagamaan mereka. Ini disebut sebagai republik desa oleh para peneliti asing dan kenapa ini berpengaruh pada kemudian heterogenitas heter Hindu Bali adalah karena kemudian masing-masing desa adat dalam dreste, dalam simo, dreste ini aturan-aturan desa adat, simo ini kebiasaan-kebiasaan berdasarkan kesepakatan bersama, mereka kemudian menciptakan sistem ritual mereka tersendiri, sistem doa mereka sendiri, sistem persembahan sesajen mereka sendiri. Jadi setiap desa adat memiliki keunikannya gitu loh. Makanya ini yang kita warisi sampai hari ini. Jadi tradisi keberagamaan di Badung, ritual misalnya di Kabupaten Badung, di Denpasar, akan berbeda dengan tradisi ritual dan tradisi keberagamaan di Plungkung, berbeda dengan tradisi dan ritual keberagamaan di Bali Utara. Kenapa ini penting, kawan-kawan sekalian? Karena inilah nantinya yang akan menciptakan apa yang kita sebut sebagai sebuah kemampuan adaptif. Jadi, agama Hindu Bali, sistem kepercayaan Hindu Bali, bukan sebuah sistem yang sebuah yang kaku. Yang kedua, kemudian adalah dari zaman ini, dari zaman yang pukuturan dan kemudian 500 tahun sesudah beliau e, kita menerima kedatangan Dangyang Hyang Konsep keberagamaan Hindu Bali adalah konsep ke keberagamaan sebuah agama yang berdasarkan kebudayaan agraris. Jadi tadi saya sudah bilang bahwa konsep pertamanya adalah bahwa ia diverse ia memiliki keragaman. Ia melindungi keragaman. Ia uh, membina keragaman, sehingga setiap wilayah itu memiliki keunikan-keunikan tersendiri, bukan sistem yang rigid. Yang kedua, ia adalah sebuah sistem yang berbasis agraris, berbasis pertanian. Artinya, kalau kita lihat kalender-kalender yang digunakan di Bali, itu semua berbasis. Kalender lunar dan pertanian. Artinya sebagian besar upacara di Bali itu berfokus pada pertanian, dilangsungkan pada hari-hari yang disesuaikan dengan usia padi. Jadi kalau rekan-rekan amati pada waktu petani mulai menanam padi, jarang terjadi upacara besar di pura-pura besar di Bali. Baru sesudah padi tumbuh sekitar tiga uh, bulan, jadi sudah tidak perlu diperhatikan setiap hari oleh petani, baru mulai muncul upacara-upacara besar di pura-pura besar di Bali. Menjelang panen, itu akan banyak upacara. Karena itulah saat di mana orang Bali memohon agar mereka memperoleh panen yang berlimpah. Sesudah panen, periode sesudah panen, periode pada waktu sawah dikosongkan, itulah puncak semua upacara besar di tataran desa maupun tataran pura-pura utama di Bali. Karena pada waktu inilah masyarakat Bali mengucapkan rasa syukur mereka atas panen yang melimpah. Jadi upacara musabe di level desa itu upacara musabe, musabe nini, uh, musabe aci, segala macam itu terjadinya biasanya pada masa panen dan sesudah panen. Jadi inilah uh, dua hal yang harus dilihat. Karena apa? Karena inilah faktor yang kemudian menentukan bagaimana kebudayaan Bali dibangun dan dibentuk. Kemudian rekan-rekan uh, sekalian, uh, sesudah historical konteks itu, Bali kemudian uh, agama Hindu Bali itu mengalami periode yang sangat penting adalah ketika pariwisata mulai masuk Bali. Jadi sejak 1920-an itu Bali mulai dikenal di Eropa sebagai sorga terakhir di dunia. Pemerintah kolonial Belanda mulai 1930-an itu sudah mulai buka tur wisata ke Bali. Kalau sebelumnya kapal-kapal dari Bali ke Surabaya itu mengangkut babi, kali ini kapal-kapal KPM mulai berlayar ke Bali dan membawa wisatawan bersama wisatawan ini masuk juga pemikir-pemikir, peneliti-peneliti asing yang sangat besar pengaruhnya dalam mengkonstruksi uh, aliran pikir dan aliran paham, aliran memandang Bali, apa itu Bali, apa itu Hindu, dan ini nanti penting dalam percakapan kita tentang dekolonisasi uh, sains karena sampai saat ini warisan kita yang kita terima, apa itu Bali, apa itu Hindu. Bagaimana Bali bertumbuh berkembang itu sebagian besar dikonstruksi oleh para pemikir Barat, bukan oleh para pemikir Bali sendiri. Nah, kawan-kawan sekalian, uh, pariwisata mencapai puncaknya uh, tahun 1970-an, 80-an, 90-an. Bagi agama Hindu Bali sebenarnya apa pengaruh pariwisata? Pengaruh yang terpenting dalam hemat saya pertama adalah terjadinya transisi dari feodalisme ke masyarakat modern transisi ini terjadi terjadi dalam masyarakat feodal ini tanah sebagian besar dikuasai oleh kelompok elit dalam konteks bali ini para bangsawan para brahmana yang memiliki tanah sebagian besar rakyat bali bekerja sebagai penggarap kedatangan pariwisata tidak hanya membawa uang tapi juga membuka lapangan kerja baru bagi orang Bali. Jadi banyak kemudian orang Bali yang berpindah pekerjaan eh, dari pelaku pertanian, petani penggarap menjadi pelaku pariwisata. Jadi secara perlahan kekuatan institusional lembaga-lembaga feodal menjadi berkurang, gitu. karena orang tidak lagi memiliki ikatan emosional, misalnya petani penggarap tentunya sangat memiliki ikatan emosional dan ikatan ketaatan kepada pemilik tanahnya, misalnya puri gitu. Jadi inilah hubungan puri dengan panja, puri dengan rakyat, bangsawan dengan hamba sahaya menjadi berkurang. Pengaruh yang kedua adalah para pekerja yang kemudian bekerja di sektor pariwisata ini berkenalan dengan ide-ide baru tentang demokratisasi tentang hubungan yang equal sesama manusia, hubungan yang setimbang setara, dan mereka kemudian memiliki resource ekonomi untuk menyekolahkan anak-anaknya, memberikan anak-anaknya pendidikan modern. sebuah hal yang pada masa feodal sungguh sangat mustahil untuk dilakukan, sangat mustahil untuk dilakukan. pada zaman feodal hanya anak, anak zaman perempuan... Hanya anak-anak bangsawan. Tolong, soundnya ada ini soundback. Oke, sudah. Hanya anak-anak para bangsawan, hanya anak-anak para brahmana, hanya anak-anak golongan atas yang bisa bersekolah. Setelah datangnya pariwisata ini, uh, Mas Endi, halo Bapak Moderator. Ini ngiring uh, Saya ingin tanyakan sama, sama Bli Endi ini. Enggir -enggir. Uh, orang orang tua BND uh, orang kaya uh, petani yang tidak sekolah sama sekali. Uh. <laughs> uh, Mas Endi masuk ke uh, universitas tahun berapa? Tahun 96. Nah orang-orang uh, seperti Mas Endi inilah yang ingin saya ceritakan. Jadi sumbangan terbesar kedua pariwisata ini adalah bahwa mereka yang bekerja di sektor pariwisata. Kemudian mampu menyekolahkan anak-anaknya. Jadi dari tahun uh, pertengahan tahun 75 sampai uh, 90-an itu kita melihat banyak sekali anak-anak muda Bali yang sekolah di Jawa dari kelompok masyarakat bawah ini. Sehingga terjadilah kemudian yang kita sebut sebagai social mobility upward naik dia menjadi lahirlah kelompok kelas menengah dan kelas terdidik Bali. Mereka cerdas, mereka berpendidikan dan kemudian mereka memiliki posisi-posisi yang sangat berpengaruh baik di sektor publik pemerintahan maupun sektor swasta. Apa ini? Dua hal ini pentingnya bagi Hindu Bali. Dampaknya yang pertama, itulah adalah memudarnya karakter feodalitas dalam tradisi keberagamaan Hindu. Kalau dulu seluruh struktur keberagaman kita ditentukan oleh para bangsawan dan para brahmana ini. Lahirnya kelas menengah, kelas terlibat Bali. Memunculkan kemampuan secara ekonomis bagi keluarga-keluarga kelas menengah, lagi keluarga-keluarga yang di luar triwangsa untuk melakukan hal yang serupa. Makanya kemudian kita melihat kebangkitan soroh, kebangkitan organisasi-organisasi berbasis Klan dan keluarga yang kemudian bertanggung jawab untuk mengorganisir upacara-upacara uh, besar. Selain upacara-upacara besar, kelompok kelas menengah dan terdidik ini juga melahirkan sebuah gerakan besar untuk mengupayakan pencerdasan umat. Sebagai sebuah agama yang berbasis pada tradisi agrikultur. Hindu Bali awalnya adalah sebuah agama yang bagi penganutnya yang kebanyakan adalah agama karma dan agama bakti. Jadi agama yang ekspresi religiusnya sebagian besar ditampakkan melalui upacara dan tindakan. Jadi zaman dulu tidak banyak yang ngomongin tentang teks, tidak banyak yang ngomongin tentang ilmu. Yang terpenting itu adalah tiap hari kamu melakukan perbuatan baik, kamu, dan kemudian tiap hari kamu secara taat melakukan ritual-ritual yang dibutuhkan. Kelahiran kelas menengah, kelas terdidik Bali ini secara langsung mendorong upaya untuk menjadikan Hindu Bali tidak hanya agama yang. Karma tidak hanya agama yang berbasis pada nilai-nilai bakti, tetapi juga agama yang berbasis pada nilai-nilai jenana, nilai-nilai keilmuan. Maka sejak itulah muncul organisasi-organisasi mahasiswa Hindu, organisasi-organisasi cendekiawan Hindu, penerbitan buku-buku Hindu. Jadi gerakan ini melahirkan uh, itu, kawan-kawan sekalian, melahirkan sebuah upaya yang kita sebut sebagai literasi Hindu. Bali. Jadi dua dua dampak inilah yang dibawa baik oleh pariwisata maupun historical konteks kita itu yang membawa kita kemudian ke Bali Hindu Bali kontemporer. Nah, bagaimana uh, Hindu Bali saat ini dan bagaimana kemudian kaitannya dengan keilmuan? Bagaimana kemudian kaitannya dengan kebudayaan? Jadi kawan-kawan uh, sekalian uh, Hindu Bali sebagaimana juga uh, pengalaman yang pernah dialami oleh agama-agama yang lain uh, kecuali uh, tahu agama-agama gitu yang lain uh, semuanya sempat mengalami periode yang disebut sebagai periode skism gitu loh. atau periode yang disebut sebagai periode periode yang sebagai, sebagai periode perpisahan gitu. Jadi teman-teman uh, di Katolik Roma sempat mengalami periode skisma dengan Katolik Ortodok Timur, sempat kemudian mengalami periode skisma dengan Protestan, teman-teman Muslim sempat mengalami periode skisma pada waktu Sunni dan Syiah berpisah gitu. Dan di Bali saat ini Bali kontemporer kita sedang melihat munculnya tanda-tanda awal skisma itu. Jadi, saat ini, kawan-kawan sekalian, ada tiga arus besar berpikir dalam Hindu Bali kontemporer. Arus berpikir yang pertama, saya sebut sebagai arus berpikir tradisional. Sebelumnya, sering disebut sebagai konservatif, tapi saya kurang nyaman memakai kata konservatif karena terkadang konservatifisme ini dianggap sebagai anti kemajuan. Padahal, teman-teman yang berada di arus berpikir ini tidak anti kemajuan. Jadi, teman-teman yang uh, tradisional ini uh, mempercayai bahwa uh, agama Hindu Bali bisa dikembangkan, uh, bisa dimajukan, uh, bisa dicapai uh, secara maksimal potensinya. Dan dalam upaya untuk meraih mimpi ini, dalam upaya untuk meraih harapan ini, mereka memandang, mengambil inspirasi dari masa lalu Bali. Masa kejayaan Majapahit, masa kejayaan dalam Batu Renggong, Raja Besar Gel-Gel di Klungkung, menjadi acuan. Dan mereka percaya bahwa upaya-upaya untuk memajukan agama Hindu Bali harus menggunakan teks-teks yang lahir, dari para pemikir Bali dan Jawa, ini ini aliran yang tradisional. Kemudian arus berpikir besar yang kedua adalah kawan-kawan yang melihat bahwa ada banyak hal yang bisa diperbaiki, baik dalam praktek maupun filsafat maupun teologi Hindu Bali, dan mereka mengambil India sebagai inspirasinya. Jadi mereka melihat kepada mereka mengambil inspirasi dari tokoh-tokoh uh, 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 besar India, para dang acarya, para guru-guru rohani, guru-guru spiritual, dan juga mengambil inspirasi dari teks-teks yang lahir dari para pemikir dan filsuf India. Itu uh, mereka inilah yang kemudian uh, banyak terlibat dalam organisasi sampradaya, baik uh, International Society for Krishna Consciousness, ISKCON teman-teman di Saibaba Center, teman-teman di Ananda Marga, teman-teman di Transcendental Meditation, gitu. Jadi, jadi demikian dua, dua, dua aliran berpikir besar inilah yang sekarang sedang mengalami ketegangan. Tapi kemudian ada aliran berpikir ketiga, ini yang jarang muncul di media dan jarang diperhatikan. Ini adalah anak-anak muda Hindu gitu, Bali, yang percaya bahwa mimpi besar untuk untuk membangun sebuah peradaban Hindu Bali yang yang mulia itu hanya bisa dicapai dengan melakukan adaptasi terhadap kemajuan ilmu dan teknologi zaman ini. Dan disitulah terletak masa depan Hindu Bali. Nah, kawan-kawan, saya sendiri orang yang percaya gitu loh bahwa tension, ketegangan antara aliran berpikir ini adalah sesuatu hal yang positif, selama ia kemudian tidak muncul menjadi sebuah konflik kekerasan. Kenapa? Karena tension seperti ini memungkinkan terjadinya dialog. Terjadinya pertukaran pikiran, terjadinya pertukaran ide yang kemudian akan memperkaya agama itu sendiri, dan inilah dasar ilmu pengetahuan, kan? Sebuah dialog antara dua pihak yang berbeda pemahamannya, berbeda keyakinannya, dilakukan dalam situasi yang damai dan bermartabat, pasti akan melahirkan, gitu, entah sebuah kesepakatan untuk bersepakat atau kesepakatan untuk tidak sepakat tapi yang jelas kedua pikiran yang berbeda ini akan memperkaya batang tubuh ilmu pengetahuan jadi selama ketegangan ini tidak berubah menjadi konflik kekerasan ketegangan antara tiga alur berpikir besar ini saya percaya justru akan memperkaya dan memperindah pohon pengetahuan uh, Hindu Bali sendiri kenapa saya optimis uh, kawan-kawan rekan-rekan sekalian karena sejarah Bali, sesungguhnya, dan di sini kita masuk uh, tentang uh, keilmuan dan kenusantaraan itu, kenapa Bali bisa menjadi pulau seperti ini, dengan aliran kepercayaan seperti ini. Masongki, jadi, Avalokitesvara Bodhisattva mahasatwa? adalah uh, se uh, seorang deity, jadi Avalokitesvara yang bertangan 10.000 dengan mata 10.000 yang menoleh ke bawah untuk melihat penderitaan manusia dan menolongnya. Adalah sebuah konsep Mahayana Buddhis yang sangat kekal di Tibet. Ketika seorang putri kaisar Cina dinikahkan ke Tibet, beliau sempat pulang kemudian ke Cina dan sejak itulah di Cina lahir uh, konsep Kuan Yim Pusat jadi seorang bodhisatwa bernama Kuan Yim Dewi. Kuan Yim jadi dalam penganugerahan delapan dewa, dia disebut sebagai Dewi Kuan Yim, seorang dewi yang begitu welas asih, begitu sayang pada manusia, sehingga setitik pun tidak memiliki kekerasan dalam dirinya. Uniknya, dalam kosmologi Cina, Dewi Kuan Yim diletakkan di atas para dewa sejajar dengan Kaisar Langit. Kuan Im itu hanya berada di bawah uh, Mahabuddha uh, Gautama. Gitu. Nah, yang menarik, Mas di Bali saat ini banyak pemuja Hindu Bali yang juga memasang uh, patung Dewi Kwan Im di uh, altar pemujaan di rumahnya masing-masing. Hebatnya lagi, di sebuah pura utama, sebuah pura yang menjadi tempat uh, favorit pilgrimage-nya, ziarahnya orang Bali, eh, di sebuah goa besar di Nusa Penida, namanya Pura Goa Giri Putri, ada satu enklip yang didedikasikan untuk Dewi Kwan Yim dan Kaisar Langit. Jadi yang bersembahyang di sana tidak hanya teman-teman eh, orang Bali eh, keturunan eh, Cina, tetapi juga orang-orang Bali sendiri. Ini mengejutkan banyak orang tetapi, kalau orang melihat sejarah Bali, sejarah Hindu Bali, ini bukan hal yang mengejutkan, karena rekan-rekan, agama Hindu Bali, dan kenapa saya tadi bilang tension ini tidak mengkhawatirkan saya, agama Hindu Bali, kebudayaan Bali, itu adalah agama dan kebudayaan yang terbuka. Jadi, kalau kita mau belajar dari masa lalu, yang disebut agama Hindu Bali adalah amalgamation, gitu loh, adalah sebuah penggabungan cerdik dari ajaran India, dewa-dewa India, teks-teks India, kemudian di secara cerdik dikombinasikan dengan ajaran-ajaran Bali, teologi Bali, dewa-dewa Bali, dan kemudian juga digabungkan dengan ajaran-ajaran yang diperoleh oleh orang Bali berkat persentuhannya dengan warga Cina, kita bersentuhan dengan Cina sudah sejak 2000 tahun yang lalu. Jadi ini dating, karbon dating dari beberapa artifak yang ditemukan di Pelabuhan Julah di Buleleng, di Pantai Utara Bali. Itu pelabuhan besar masa itu. Ditemukan porselen, manik-manik, uh, segala macam uh, uh, yang, yang, yang tentunya hasil produk Cina. Jadi apa buktinya kawan-kawan? Jadi kita mewarisi sebuah kosmologi spiritual yang diisi oleh dewa-dewa India. Tetapi junjungan utama orang Bali, jadi junjungan utama kita itu ada di, di, di Besakih di Toh Langkir, Gunung Agung, kemudian di Lempuyang, Tampur Hyang dulu namanya, kemudian di Batur. Jadi Tabik Pukulun yang di Besakih di Gunung Agung itu Hyang Putrajaya, yang di Lempuyang Hyang Genijaya, yang dibatur Dewi Danu. Tiga-tiga ini adalah dewa-dewinya asli orang Bali. Karena nama mereka tidak termaktum, tidak tercantum dalam kosmologi India. Tetapi bahwa ini penggabungan yang cerdik adalah bagaimana ketiga uh, dewa-dewi ini dinyatakan sebagai putra dan putri dari Hyang Pasupati yang Pasupati ini tercantum dalam tataran kosmologi dewa-dewa India. Tentunya kemudian persentuhan kita dengan saudara-saudara kita dari Cina itu bagaimana kita melihat ada kuil Cina di dalam pura di Ulundanu, gitu. bagaimana mitologi Kang Chingwi yang menikah dengan Raja Jayapangus kemudian ditenun dengan mitologi, bagaimana Jayapangus sesungguhnya juga menikah dengan Dewi Danu? Secara teologis, teman-teman, kita melihat bagaimana ajaran Weda di, dikombinasikan dengan ajaran-ajaran tradisi asli Bali, seperti misalnya ajaran tentang kandepat, tentang saudara yang empat, sebuah ajaran yang ternyata juga eksis di Jawa, gitu. Kemudian kita melihat bagaimana pemujaan leluhur yang sangat kuat di Cina. Kita lakukan juga di Bali, padahal di India ini bukan hal yang umum. Jadi, sejak dulu, kebudayaan Bali, agama Bali itu kebudayaan yang terbuka, dan keterbukaan di bidang agama ini kita warisi sampai saat ini. Bagaimana kuan im, sebuah ikon, sebuah seorang dewi dalam kosmologi Cina, sekarang makin besar kehadirannya di tempat-tempat suci di Bali gitu dan ini tidak ditanggapi secara negatif gitu ditanggapi dengan baik-baik saja dengan terbuka gitu jadi tidak hanya dalam agama ini menggejala juga dalam bidang kebudayaan gitu loh kita lihat sendiri sejumlah besar seni pertunjukan Bali sangat dipengaruhi oleh Cina Salah satu tari sakral yang dipentaskan uh, pada upacara-upacara besar di daerah Sanur dan Renon itu namanya baris Cina, di mana mereka tidak hanya mengemulasi uh, seragam tentara Cina, uh, tetapi juga dalam kondisi trans mereka berbicara dalam uh, bahasa Mandarin. Jadi, keterbukaan inilah yang uh, penting, kawan-kawan. Kenapa ini penting? Nah, disinilah masuk tentang keilmuan. Bagi oh, orang mohon maaf Pak uh, Pak Wayan Diniarta, Tiang alokasi waktu kurang lebih lagi 3 menit nih. Oh nge. terima kasih udah Betulan udah sudah udah nyampe di tahap akhir. Nge, 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 nge. Kenapa uh, ilmu penting? Untuk mencapai tujuan terakhir orang Hindu yang disebut sebagai uh, jagat hita, moksatan, jagat hita ya dharma. Jadi ke, ke kemerdekaan spiritual, kebebasan spiritual, kemakmuran di dunia yang dilandasi oleh dharma, yang disaratkan hanya satu, yaitu Widya, pengetahuan. Weda sendiri kata weda sendiri merujuk kepada pengetahuan. Sebutan Tuhan dalam agama Hindu Bali itu Sanghyang Widiwase. Widiwase itu merujuk kepada pengetahuan yang awal. Kalau di tradisi uh, Konghucu itu Tian, jadi sesuatu yang tidak bisa terbayangkan oleh kita. Jadi Awidya lawan dari kata Widya pengetahuan adalah Awidya. Awidya ketidaktahuan ini adalah hal yang sungguh-sungguh dilawan oleh orang Hindu. Satu pentingnya lagi keilmuan bagi orang Hindu nampak pada posisi Brahma. Brahma dianggap sebagai kreator, pencipta seluruh semesta sakti dari Brahma, sakti itu artinya yang membuat Brahma mampu melakukan sesuatu adalah Dewi Saraswati. Dewi Saraswati adalah ilmu, pengetahuan, dewi ilmu pengetahuan. Parabelnya adalah tanpa pengetahuan, tanpa adanya Dewi Saraswati, tidak ada Brahma, tidak akan ada penciptaan. Penciptaan semesta hanya dimungkinkan kalau ada pengetahuan. Nah, konteks bagi orang Bali, syarat dasar pengetahuan adalah satyam, siwam, sundaram. Pengetahuan yang baik adalah pengetahuan satu yang merefleksikan kebenaran, adalah yang siwam yang merefleksikan ketuhanan, kesucian, dan ketiga merefleksikan keindahan. Satyam, siwam, sundaram. Benar tidak cukup, benar harus suci benar dan suci tidak cukup, ya harus indah. Karena Satyam Siwam Sundaram inilah, makanya Hindu Bali dikenal sebagai agama keindahan. Terima kasih kawan-kawan, rekan-rekan sekalian. Terima kasih Pak Wayan Dunia, ada. luar biasa nih kepemahamannya, komprehensif.